Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man adkhala ala mu'minin sururan," siapa orang yang menggembirakan orang lain, "khalaqallahu min dhalika surur 70 alf malak," Allah jadikan dari kegembiraan tersebut 70 ribu malaikat, "yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah," mintakan ampun kepada orang yang menggembirakan orang lain sampai hari kiamat. 70 ribu. Sehingga lihat, kita menggembirakan orang lain, 70 ribu malaikat Allah ciptakan dari kegembiraan tersebut memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Bagaimana kalau yang kita gembirakan orang tua? Bagaimana kalau yang kita gembirakan adalah guru? Bagaimana kalau yang kita gembirakan adalah mertua? Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, ayah kalian, orang tua kalian itu tiga. Yang pertama adalah yang mana melahirkan, merawat kalian. Kemudian yang kedua adalah yang mengajarkan kepada kalian. Kemudian yang ketiga adalah yaitu orang yang mengawinkan anaknya kepada kalian. Bagaimana kalau kita gembirakan mereka?